Selamat datang ke Round 3 Consultation Exercise. Sekarang kita sambung dengan soalan 2B. Draw the orbital diagram of W and determine the number of unpaired electrons. Baik, jadi di sini dia minta adalah orbital diagram of W, kemudian number of unpaired electrons. Baik, number of unpaired electrons ini kita boleh cari daripada orbital diagram. Baik, jadi sekarang kita lukis dulu orbital diagram. Okay, kalau W, W adalah 1s, 2s2. Okay, kita ikut apa? Electronic configuration. 2p6. Okay, kemudian 3s2. Kemudian 3P4 saja. 1, 2, 3, 4. Baik, ikut Hund's rules. Kemudian ada berapa unpaired electrons? 1, 2. Maka kita ada 2 unpaired electrons. Baik, soalan ni nampaknya memang mudah. Tapi ada soal pelajar juga yang tak dapat skor. Apa sebab dia? 1. Apabila kita lukis 1s2 ni kan, ada pelajar yang tidak label 1s, dia tinggalkan kosong sahaja macam tu tanpa ada sebarang labeling. Kemudian jadi ini salah. Ada pula pelajar yang dia label macam ni, dia pun label juga 1s, tapi dia label 1s 2. Okay. Maka ini pun adalah salah sebab nama orbital kita adalah 1s orbital dan bukannya 1s2 orbital. 1s2 ini adalah electronic configuration, bukannya orbital. Kemudian ada lagi student yang buat macam ni. Untuk semua, ada lagi dumbbell. Okay, dia tulis 1s, okay, 2p. Ni pun salah. Yang ini namanya shape, bukannya orbital diagram. Orbital diagram adalah yang ini. Orbital diagram. Jadi, apabila kita jawab soalan, kita kena bezakan. Kalau orbital diagram, kita lukis orbital yang ada box punya. Kalau dia minta electronic configuration, maka kita buat yang ni 1s, yang ni 1s2, 2s2, 2p6 punya. Kalau dia minta adalah shape, maka kita lukis yang sphere dengan dumbbell. Jadi soalan ni banyak student yang tak dapat skor disebabkan oleh satu, tak ada labeling atau salah labeling atau salah memberi jawapan. Baik, itu sahaja untuk soalan 2B.